Orang yang benar-benar tulus cintanya adalah orang yang bersedia menghalalkan kita. Bersedia menghalalkan hubungan demi menjaga hati, perasaan dari dosa-dosa dan menjaga hak Allah. Bukankah kalau kita jaga hak Allah, pasti Allah akan jaga kita. Benda yang baik itu Allah suka, sebab itu dipermudahkan, dicepatkan. Kalau datang sekadar minta berkapal, percayalah itu cuma sekadar menyinggah. Tapi sayang, habis rosak hati dengan dosa mendekatkan zina. Allah tak sebut jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Maka hubungan-hubungan seperti itu dibenci Allah. Maka itu cara Allah nak pelihara kita dari hubungan yang penuh dosa, sengaja Allah putuskan. Itu tanda Allah sayang kita. Jadi jangan kecewa, sebaliknya bersyukur Allah telah selamatkan kita dari hubungan yang haram demi menghadiahkan kita sebuah hubungan yang didirikan atas dasar iman. Terima kasih.